dafür.
sampai di stasiun Cibadak tepat jam 10.00. Ini stasiun yang pernah saya liput waktu itu. Stasiunnya ada di sebelah kanan kalau kita dari arah Bogor. Ini stasiun Cibadak. Jalan kembali
Kok nggak ada naik turun penumpang sih? Nggak ada. Nggak ada, sepi ya? Nggak ada. Yang tadi ada ya? Yang sana tadi ada.
langsung. Kereta melanjutkan perjalanan kembali mengarah ke Sukabumi tepat pukul 10.13 waktu Indonesia Barat. Kilas stasiun Karang Tengah. Sepertinya di sini tadi tidak ada naik turun penumpang. Ada palang pintu manual, palang pintunya. Pemandangan alam di sekitar stasiun Karang Tengah cukup indah. Terlihat perbukitan di sebelah sana. Rumah-rumah di sekitar stasiun Karang Tengah ini ternyata cukup padat. Alhamdulillah ya kawan, setelah sekian lama kereta api Pangrango relasi Bogor Sukabumi yang tidak beroperasi dikarenakan adanya pembangunan jalur double track dari stasiun Bogor Paledang hingga stasiun Curug, kini sudah hadir kembali dan bisa dinikmati oleh para penumpang kereta api yang ingin melakukan perjalanan di kereta ini, baik dari Bogor ke Sukabumi maupun dari Sukabumi ke Bogor. Tapi untuk eksekutifnya lumayan tenang, di sini masih banyak yang kosong.